Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah sotan guys. Kali ini di Indonesian Fruit akan memperlihatkan ke teman-teman cara tanam fresh cangkok ukuran jumbo. Ini ukurannya batang besar ya, batang besar. Ini tinggi 1,5 meter. Sebenarnya besarnya ini. Ini fresh cangkok jenis kiwis besar. Oke. Sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya biar teman-teman seluruh dunia atau bonus memiliki berbagai jenis buah-buahan unggul. Oke guys, lanjut ini bersama ahlinya. Ini coba mas banget loh ya nih. Ini bersama mas Solikin. Ini ketinggian 1,5 meter ya. FC-nya akarnya sudah seperti ini. Ini tanam FC ketinggian polybag ini 35 liter. 35 polybag ukur 35 ya. Ini seperti ini. Disungkup dengan plastik. Ya, ini ada plastik besar. Ini plastik dari tempat gula itu ya. Jadi 50 kilo ini. Plastiknya besar, disungkup sampai nanti akarnya full. Baru setelah akarnya berkembang full memenuhi polybag tadi, dilepas sungkupnya. Media yang digunakan hanya cukup dengan tanah murni ya mas ya. Tanah murni lebih baik lagi tanah di bawah pohon bambu. Ini lebih bagus lagi nih. Ini sepertinya tanah di bawah pohon bambu ya. Kelihatan sekali ini ada serat-serat ini ya. Dan ini teksturnya gembur, bagus. Kalau tanah dari bambu itu, dari bawah bambu itu amannya dari cacing juga aman. Biasanya cacing juga tidak mau karena banyak akarnya, jadi tidak mungkin dia bisa. Nah ini seperti ini. Ini dibuangin nanti. Tapi gembur sekali ini. Kalau tidak bisa mencari media dari bawah pohon bambu, tanah merah saja tidak masalah. Topsoil. Jangan dicampur dengan sekam ataupun pupuk ya untuk tanam ini ya, cacang kong. Ini tanam FC besar ya, jadi FC-nya langsung berukuran 1,5 meteran. Disungkup dan nanti ditempatkan di tempat teduh ya, seperti ini. Ini sudah ada tanggalnya. Kemarin ini tanggal berapa nih? 16 ya, bulan 11/2022. Ini disungkup seperti ini. Ingat di atas harus greenhouse ya. Jadi seperti ini kalau di atasnya. Kalau tidak punya seperti ini harus ditempatkan di tempat teduh yang tidak kena air hujan dan tidak kena panas langsung. Tapi dapat cahaya, dapat cahaya sinar lah. Gitu. Nanti jika ini sudah sudah akar melingkar di sini, terasa nanti diraba seperti ini. Diraba nanti akarnya sudah berkembang, sungkupnya bisa dilepas. Seperti ini. Ini ya. Dipadatkan seperti ini. Yang penting setelah tertanam ini di polybag ini, jangan sering dipindah-pindah dan siram seperlunya saja ya. Dipadatkan seperti itu sehingga tidak ada rongga
rongga udara lagi yang menyisakan tanah. Nah, untuk tanam FC besar seperti ini, polybag yang kita pakai ukur 35 saja, jangan terlalu besar juga tidak bagus, terlalu kecil juga tidak bagus. Jadi yang sedang adalah ukur 35. Ini kita posisikan di sini. Tempatkan di sini biar aman. Mas, coba angkatan apa, Mas? Hah? Angkat apa? Telurnya. Red nih. Ini coba ini kurangnya betul-betul benar-benar rasa saya diangkatin, jadi benar-benar rasa saya ini sampai ini ya, nah ini sampai tidak aneh ya. Ini sangat besar ya, tingginya 1,7 mal ya, 1,7 ini kan. Mas Walik ini 1,6, 1,7 ya, itu lebih dari 1,7 mal nih, 1,8 ya. Oke, oke, lanjut. 1,8 meter ini. Oh, untuk mencukupnya itu dikasih lubang, jangan full ya. Jadi jangan dirapatkan. Di sini dikasih lubang. Jangan dirapatkan dengan batangnya, tapi diberi lubang angin. Supaya keringat embun itu juga bisa menetes di sana, keluar dari ya, seperti ini. Lubang seperti ini. Jadi tidak plastik tidak ditali langsung dengan batangnya, jadi disisakan sedikit lubang. Ini satu lagi kita perhatikan. Kalau untuk kecil itu mudah ya. Ini FC kecil itu mudah untuk kita tanam. Sedangkan ini lebih ekstrim lagi karena besar. Media diisi sepertiga bagian dari polybagnya baru ditanam. Jadi diisi dulu sepertiga bagian. Nah, ini diisi sepertiga bagian dari tingginya polybag. Setelah diisi sepertiga bagian tadi, hilangkan plastik di media cangkoknya, dilepas ya. Tapi jika ada akar yang memang tidak bisa untuk dilepas plastiknya, jangan dilepas plastiknya, hanya di lubangnya aja. Ini karena akarnya tidak keluar banyak, jadi dilepas plastiknya.
ini akar sudah tua ini, sudah hijau. Tanam coba kan ya, posisikan batang tegak ya, jadi tidak mengkelung atau bengkok ataupun condong, jadi harus tegak. Oke, itu aja guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik share-nya biar teman-teman seluruh dunia tahu bahwa saya memiliki berbagai jenis buah-buahan unggul. Oke. Terima kasih, salam tani, salam bahasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.